yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujud. Misal, satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan dampak negatif informasi-informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme, ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara. Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kewirausahaan dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah nasional dan internasional.